Serangan Iran memberi tamparan besar kepada sistem keselamatan dunia apabila Iran menggunakan diplomasi drone dengan melancarkan ratusan drone dan peluru berpandu ke Israel pada Sabtu. Fellow Operasi Psikologi UiTM Dr. Nordin Wandi Mat Nordin memberitahu Iran menggunakan laras undang-undang berkaitan hak mempertahankan diri apabila memetik serangan tersebut adalah berdasarkan Artikel 51 Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Kepada peradaban ataupun sistem keselamatan dunia dan dalam satu konteks ini, tentu Iran cuba dalam satu konteks untuk menggunakan diplomasi drone untuk mengajar Israel apakah sebenarnya erti pertenyuhan Artikel 51, apakah yang perlu dilakukan sekiranya mereka juga diserang oleh sebuah negara seperti Israel dan apakah mereka juga boleh mempertahankan diri sendiri. Sebab saya ingat, saya rasa dalam konteks pertahanan, Iron Dome, sistem Iron Dome yang dibangunkan oleh Israel bersama dengan US, Amerika Syarikat, mampu untuk mengatasi perkara ini. Tapi diplomasi drone ini dah cukup simbolik kerana ia jelas menunjukkan bahawa kebangkitan satu bentuk serangan yang disasarkan kepada negara yang kuat seperti Israel dalam konteks apa yang berlaku dalam Gaza dan satu keadaan geostrategik yang telah berlarutan setelah sampai 190 hari dan memberikan satu tekanan kepada Israel supaya mereka perlu terus berhati-hati dan bersedia untuk terus menghimak sifat yang berpanjangan kesan daripada serangan Gaza dan kata-kata serangan terhadap tempat-tempat strategik yang dimiliki oleh Iran.